Puisi ya. Ini pemirsa. Termasuk awet awet muda. Awet muda, enggak pernah enggak kelihatan tua. Supriya, Supriya, PC Supriyan 50 sen dan ikut nyapu. Ya, sekarang ini harganya berapa untuk 2.000 satu potong. Dulu berapa waktu pertama kali jualan? Pertama satu rupiah. Satu rupiah ya? Nah, satu rupiah pas seringgit, 5 rupiah pas 10, pas gemi sampai sekarang sampai 2.000. Dari mana tadi? Dari? Klaten. Klaten, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya ada request dari viewer atau subscriber YouTube saya, minta mereview es tungtung. Es tungtung yang cukup legendaris dari masa ke masa, karena menurut penuturan warga sekitar Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dan beberapa kecamatan lain seperti Galis, Tanah Merah, dan Kuanyar, bapak ini tidak pernah sepuh, tidak pernah kelihatan tua. Sedari 51 tahun yang lalu atau sedari dulu-dulu, itu wajah beliau tetap seperti saat ini. Mungkinkah beliau punya ilmu untuk tetap awet muda? Kita nggak tahu. Nanti kita coba tanya-tanya siapakah penjual legendaris es tungtung yang diminta oleh subscriber saya untuk di review. Siapa namanya, dari mana, tinggal di mana. Oke pemirsa, kita tunggu beliau datang ke saya, karena saya tadi sudah memanggil, saya pengen beli dan pengen merasakan es krim yang dijajakan. Oke pemirsa, simak seperti apa nanti wawancara saya dengan Bapak Es Tungtung yang satu ini. Es Tungtung legendaris pemirsa. Ini bapaknya sudah mendekati saya, menghampiri saya. Saya izin dulu untuk saya ambil gambarnya untuk saya upload di YouTube. Es Pak. Dengan bapak siapa ini Pak? Pak Sarno. Sudah lama Pak jualan di Madura? Di 51 tahun. Luar biasa. Lumayan lama. Iya. 51 tahun. Berarti tahun berapa itu Pak? 69. Kalau Bapak ya? Pak, siapa namanya tadi? Pak Sarno. Pak Sarno itu aslinya mana? Klaten. Klaten, Jawa Tengah. Iya. Di sini merantau jualan es tungtung namanya ya. Ini ya. Apa alatnya untuk promosi? Tungnya mana Pak ini? Itu. Misi ya. Ini pemirsa. Saya kembalikan lagi. Dengan adanya kemajuan teknologi, banyak sekali es krim pabrikan, tapi es krim dari Bapak siapa tadi Pak? Sarno. Pak Sarno. Pak Sarno masih tetap bertahan. Beliau ini awet muda. Sudah berapa tahun tadi Pak kesini di jualan di sini? 51 tahun. Berarti saya belum lahir. Ya belum. Saya itu pelatih tahun 70 Pak, 69 akhir kan. Sebenarnya banyak. Iya. Termasuk awet muda. Awet muda, enggak pernah enggak kelihatan tua. Supriya, Supriya, PC Supriyan 50 sen dan ikut nyapu. Sekarang ini harganya berapa untuk satu? 2.000 satu potong. Dulu berapa waktu pertama kali jualan? Pertama satu rupiah. Satu rupiah ya? Nah, satu rupiah pas seringgit, 5 rupiah pas 10, pas gemi sampai sekarang sampai 2. Dari mana tadi? Dari? Klaten. Klaten, Jawa Tengah, merantau di Madura. Nah. Dan sampai sekarang tetap bertahan walaupun banyak es krim di toko-toko banyak, swalayan. Ya. Tapi tetap banyak yang beli ya? Banyak yang... Biasa, soalnya rasanya itu masih enggak berubah. Asli ya. Belah dari Terowongan, Galis, Berkara, Pangkelau, lapangan Galis tuh sampai terus. Domisili di mana Pak di sini? Di Kuanyar ya. Di Kecamatan Kuanyar domisilinya. Kelilingnya keliling Kecamatan Galis, Kecamatan Tanah Merah ya. Modung habis pulang lagi.
setiap hari. Kerasan Pak di Madura sini Pak. Ya Pak, kerasan lah. Baik-baik orangnya ya. Enggak seperti ya, yang di pikiran orang lain itu. Nur, ngobong es Pak, entar Pak. Entar. Pikirkan. Oh, punten. Bon, pundut. Penggemarnya rata-rata anak-anak apa orang? Ya kebanyakan anak, orang dewasa, remaja ya. Remaja dan anak-anak ya. Oh, remaja kebanyakan. Ya luar biasa ini permintaan dari para viewer yang dari Madura khususnya Kecamatan Modung ingin mereview Bapak Es Tungtung dari Kuanyar. Ini saya laksanakan permintaan dari para viewer. Keluarga ada di mana Pak? Di Jawa, di Klaten. Berarti sebulan sekali pulang ya? Sebulan sekali pulang. 40 hari. Senang sebetulnya Viva Malik. Mar melek esnya. Terus dengar Pak, esnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Es Tungtung, Pak Sarno ya? Pak Sarno. Punya putra berapa? Empat. Ada yang ke keluarga semua. Sudah keluarga semua. Ya, pendidikan juga. Sampai di SMA apa sampai kuliah? SMA. Apa terus? Apa meneruskan perjuangan dari Pak Sarno ini jualan es tungtung? Gak ada yang satu yang laki-laki itu sekarang servis konter servis HP di rumah sana di Klaten. Sartika Klaten. Ini kalau sehat terus ingin jualan di Madura sampai sepuh. Sehat, pasti kuat, pasti jualan. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bisa panjang umur, bisa terus menjajakan es tungtungnya di Madura, Pak. Ya mudah-mudahan saya selalu, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Tapi dulu ya ini, Kuningan Pak, yang Kuningan itu yang bagus. Tapi dulu Kuningan. Anak-anak yang pukul terlalu keras langsung pecah. Patah. Pecah. Nah, ini pecah untuk manggil anak-anak biar beli. Saya beli es tungtungnya dulu Pak. Tore Pak Es Pak. Tore mulut Tore. Tore mulut saya ngomong lagi. Saya yang belikan. Coba masuk YouTube. Kasih coklatnya Pak ya, ada coklatnya ya? Ada, ini kari gula. Suka es tungtung toh Pak? Iya suka, dari kecil. Oh. Bapak ada asli mana? Lamongan toh Pak? Bojonegoro saya. Berapa Pak? 6.000. Ini ya. Mbon mboten sah susu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu Pak ya. Ya, amin. Makasih banyak. Amin. Pak ya, udah, makasih. Iya, iya. Demikian tadi pemirsa liputan dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda sekalian. Cukup sekian, jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan es krim dulu kawan.